Memperingati Hari Buruh Internasional, calon Presiden Partai PD Perjuangan Ganjar Pranowo Senin petang bertemu dengan Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gyani Menawea. Ya, dalam pertemuan tersebut, buruh menyatakan akan all out memberi dukungan terhadap Ganjar untuk maju dalam Pilpres 2024. Didampingi Serikat Buruh, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gyani Nena mendatangi kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jalan Prapanca 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Senin petang. Kedatangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan para buruh terhadap Ganjar untuk maju dalam pemilu 2024 mendatang. Perwakilan buruh mengklaim sebanyak 40 juta suara buruh baik di Indonesia maupun di luar negeri siap memenangkan Ganjar Pranowo dalam ajang Pilpres 2024 mendatang. Sementara itu Ganjar yang menerima dukungan tersebut mengatakan akan membangun agenda bersama terkait isu-isu perburuhan. Menyampaikan terima kasih, yang penting adalah membangun agenda bersama soal isu-isu perburuan ke depan. Generasi buruh terbesar di Indonesia untuk mendukung penuh secara all out Mas Ganjar maju sebagai calon presiden.